Salam jumpa teman-teman dimanapun Anda berada. Kabar Wuhia kali ini ingin mengajak teman-teman semua. Mari kita menuju ke sebuah pulau terluar bagian paling utara di Indonesia, yang berada di Provinsi Maluku Utara, yakni Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai baru saja berdiri sebagai sebuah wilayah kabupaten pada 29 Oktober 2008. Dengan luas wilayah 2.337,15 km bujur sangkar, jumlah penduduk pada tahun 2020 74.565 jiwa, dan kepadatan penduduk 31,90 jiwa per kilometer bujur sangkar. Kabupaten ini terdiri dari 6 kecamatan dan 88 desa. Kini sedang dipimpin oleh seorang bupati yang sangat suka membangun, Bupati Beni Laos, yang didampingi oleh Wakil Bupati Asrun Padoma, putra-putra Maluku Utara yang hebat. Teman-teman sekalian, dalam sejarah Perang Dunia Kedua, Pulau Morotai memiliki peran yang sangat penting bagi posisi dan kekuatan tentara Sekutu untuk melemahkan para lawan-lawannya pada saat itu, terutama Jepang. Sebagai pusat konsolidasi pasukan divisi 7 Angkatan Perang Amerika Serikat, Morotai akhirnya didatangkan 63 batalion tempur, dilengkapi 3.000 pesawat tempur Amerika Serikat. Alhasil, Jepang dilumpuhkan. Dan itu adalah kata sejarah masa silam. Bagaimana dengan coretan sejarah masa kini? Teman-temanku sekalian, juga tidak kalah agresif dan cekatan. Di bawah kepemimpinan Bupati Beni Laos, Morotai berhasil disulap dalam kurun waktu yang singkat menjadi sebuah kota kecil dengan sejumlah infrastruktur masyarakat yang memadai dan bermutu di mana-mana secara merata di seluruh wilayah ini. Salah satu hal yang paling membanggakan rakyat Morotai adalah pembangunan sejumlah sarana dan prasarana kesehatan yang bertaraf nasional. Selain 11 puskesmas rawat inap di semua kecamatan, juga sebuah rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Umum Insinyur Soekarno. Ada fasilitas apa aja? Ya, fasilitasnya dokter. Ya itu juga tahu kali, ada dokter, rumah sakit. Ada 4. ICU. ICU ada berapa bed? Satu kamar satu bed. Ada berapa kamar? Ada nanti rencananya total semua 12. Cuma sementara berapa ada 4. Ruang bedah? Ruang bedah ada 4 kamar. Ada fasilitas apa aja? Ronsen? Ada ronsen, ada mata, ada jantung, ada chamber, ada radiologi, ada apa lagi? Ada gigi, mata. Akan ada apa? CT scan dan MRI. Total luas lahan? Total luas lahan ini 8 hektar ya. Total luas bangunan? 8.000. Berapa lantai? 2 lantai. Kapan akan dibuka untuk umum? Sudah mulai, nanti bulan depan. Kalau off-top opening.